hoax KPU tidak lagi mengundang secara fisik untuk pencoblosan dalam pemilu 2024 membuat publik resah. Apalagi hoax tersebut tersebar melalui media sosial. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta dari Liputan6, salah satu akun media sosial mengunggah informasi salah tersebut pada 6 Februari 2024. Dalam pesan itu, pengunggah menuliskan jika sekarang KPU tidak mengeluarkan lagi undangan untuk mencoblos ke TPS. Tapi bisa langsung mengeceknya secara online di https cekdptonline.kpu.go.id, masukkan NIK. Setelah mengecek di link tersebut, dalam narasi pengunggah maka akan keluar data serta TPS yang menjadi tempat pencoblosan. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik menegaskan pesan tersebut tidak benar alias hoax. Pasalnya, kata Idam, dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pasal 6 ayat 2 sudah jelas. KPPS salah satu tugasnya adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada para pemilih. Bahkan dalam pemberitahuan tersebut formatnya sudah ditetapkan oleh KPU. Tak hanya itu, Idam juga menjelaskan KPPS dalam penyampaian pemberitahuan tersebut di wilayah kerjanya masing-masing paling telat 3 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan. Sementara itu, KPPS juga mendokumentasikan kegiatan penyampaian surat itu, baik berupa foto maupun video sebagai arsip. Sehingga tegas Idam, pesan KPU tidak lagi mengundang undangan fisik untuk mencoblos merupakan disinformasi. Ia menegaskan bahwa siapa saja yang menyebarkan disinformasi bisa terancam terkena Undang-Undang ITE. Apalagi peraturan KPU ini sudah terregister di Kemenkumham Republik Indonesia. Sementara itu, link untuk melakukan pemeriksaan DPT secara online di https cekdptonline.kpu.go.id sudah benar. Namun informasi KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos kepada pemilih tidaklah benar.